Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, langsung dimulai saja ya. Pertama, siapa ketakannya di sini? Saya, Bu. Mungkin doa dulu ya. Ya, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Siapa tadi yang di rumah membantu Ibu? Saya, Bu, saya. Membantu apa? Saya tadi masak, Bu. Membantu masak. Ngiris-ngiris. Mengiris-ngiris. Terus sekarang yang puasa siapa? Saya, Bu. Puasa? Ya. Dek Imas sama Dek Nua tidak? Tidak. Oh, tidak. Sekarang biar enggak loyo ya karena puasa. Sekarang Ibu mau buat yel-yel. Ayo berdiri semuanya. Ayo berdiri semuanya. Ibu jantung ya. Sudah ya. Karena Ibu pelajari tentang PKN. Sudah tahu kan Ibu siapa? Guru PKN. Oh iya. Yang pertama seperti ini. P, K, N. Jadi kalian menulis seperti angka, ya. P, K, N. Ayo belajar PKN, PKN, PKN. Yes, yes, okay. Sudah tahu semuanya? Ya. Ya, satu, dua, tiga. P, K, N. Ayo belajar PKN. Permusyawaratan rakyat. Jadi MPR, DPR, dan DPD ini
bersatu sehingga membentuk lembaga tadi apa lembaganya? Legislatif. Lembaga legislatif. Oh iya, selanjutnya MPR mempunyai tugas yaitu membentuk undang-undang sama seperti DPR dan DPD, yaitu membentuk undang-undang juga. Itu ya. Selanjutnya yang selanjutnya apa? Habis lembaga DPR, DPR, DPD. Ya, jadi kita dibuka ya. DPR dan DPD itu juga sama untuk membantu presiden untuk merancang undang-undang. Seperti itu ya. Ya, selanjutnya Ibu mau punya banyak gambar. Siapakah ini? Dan ini gedung apakah? Gedung MPR. Itu gambar Pak Presiden. Gambar Pak Presiden. Siapa yang tahu di mana Pak Presiden? Siapa Pak Presiden ini? Begini. Coba amati gambar. Namanya siapa? Jokowi. Jokowi Dodo. Wakilnya? Yusuf Kala. Lalu presiden ini dibantu oleh siapa lagi selain wakil presiden? Menteri. Siapa yang tahu menteri di Indonesia siapa saja? Banyak. Ya. Selanjutnya, Ibu jelaskan tentang tadi apa? Habis lembaga eksekutif, ya legislatif. Eksekutif dulu. Jadi lembaga eksekutif tadi sudah dijelaskan Ibu yang pertama, yaitu melaksanakan yaitu presiden. Selanjutnya yaitu yang lembaga yudikatif. Jadi lembaga yudikatif itu ada 3. Ayo apa saja? MA. Ya, selanjutnya MA. Mama. Pemeriksa keuangan DPK.
tadi Ibu belum menjelaskan BPK kan? Loh, ya, jadi ini ada, Bu. Ya, lembaga keuangan. Ya, lembaga keuangan, pemisahan keuangan. Ya, jadi lembaga ini membantu dari lembaga-lembaga yang tadi, lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, BPK ini. Jadi bertugas untuk memeriksa keuangan. Selain itu hasilnya keuangan nanti diberikan ke DPD untuk gaji DPD, ngerti enggak ya? Ya. Ya. Selanjutnya yaitu ada lagi. Ini apa? Gedung apa? KPK. Ayo. Oh. Banyak jendelanya. KPU. Siapa yang tahu KPU itu apa? Komisi Pemilihan Umum. Jadi kalau kakak-kakak kalian yang sudah 17 tahun atau ibu kalian yang sudah nyoblos, itu pemilunya diselenggarakan oleh KPU. Ya, KPU. Jadi KPU ini juga membantu penyelenggaraan pemerintah, yaitu memilih apa? Memilih presiden. Lalu apa saja? DPR. Bupati. Ya, ada juga. Selanjutnya, Ibu akan berkelompok ya. Ya, Bu. Saya sama Wiki, Bu. Gimana? Kelompoknya saya sama Wiki. Ibu yang menentukan, oh, ya. Oh, ya, Bu. Ya. Jadi, yang pertama nanti Ibu akan memberikan kayak lembar kerja, nanti ada gambar-gambarnya. Nanti bisa ditempel-tempelkan gitu ya. Siapa yang bisa bantu Ibu bagikan? Tata, apa? Saya, Bu. Sini aja, Bu. Oh iya, Ibu satu yang bagikan. Ya. Ayo kelompok satunya. Datang. Ya tidak. Mau, Bu, sama Bu. Sendiri kan tidak kelompok. Iya, tidak kelompok. Ya sudah. Datang sama Deima. Ayo. Ini ya. Ini. Satu lagi. Ada mejanya jadi satu, Tata. Mejanya jadi satu. Ayo, tidak itu satu. Tidak boleh bandel. Ayo. Ini kata mantu. Ini satu lagi. Nama gambar-gambarnya. Sebentar ya. Pakai apa Bu menempelnya? Sebentar. Oh iya. Kok cerewet kamu? Ya. Jadi belum ada. Jadi nanti tugasnya menghubungkan antara gambar dengan tugasnya. Nanti dilihat gedung-gedungnya ya. Nanti diberi tanda terang. Misalnya BPK, nanti tulis lagi BPK gitu ya. Oh iya. Ini lemnya. Ya. Nanti kalau sudah dipresentasikan di depan. Gimana, ada yang kesulitan? Ya, Bu. Oke, cepet-cepetan. Ibu punya hadiah. Punya hadiah untuk kalian. Ibu nanti kasih pulpen kalau sudah. Ayo, siapa yang duluan? Saya, Bu. Sudah. Ayo, maju ke depan. Ya, Bu. Diselesaikan dulu. Nanti Bu berkata lagi ya. Bu, saya maju. Ya, berdua boleh berdua, ayo. Ayo Mbak Widi. Ya Mbak Widi, saya malu-malu, ayo. Alah, saya gak dapat hadiah tadi, Bu. Ya, kan kurang cepat, ayolah. Ah, kasihan. Nanti dapat nilai tentu saja ya. Ini Bu, hasil diskusi saya ya, sama Widi. Yang pertama, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ada di BPK. Benar atau tidak, ayo. Benar, sama Bu. BPK, selanjutnya. Yang kedua, dibaca. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR. Itu tugasnya MA, Mahkamah Agung.
Iya, itu termasuk edukatif. Bolang, ya, Bu. Bolang. Jalanan. Anak jalanan. Iya. Sinetron. Itu sinetron saya. Sinetron. Oh, iya. Jadi, jadi nanti dikerjakan di rumah PR-nya ya. Oke, sekian ya.